Maem rawon, guys. Monggo sarapan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Awali pagi ini dengan baca bismillah. Moga kita selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Oke guys, pagi ini aku mau masak rawon ya. Dan ini dagingnya sudah aku rebus dengan metode yang biasanya 5-30-5-30. Dan aku campur dengan labu siam. Ini baru saja aku rebus ya, setengah matang aja, nanti juga direbus lagi sama daging sama bumbunya. Oke, bumbu rawonnya sudah ada ini, bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, lada atau merica, dan ini laos, serai, kunyit, jahe, daun jeruk, dan ini keluaknya 3 biji ya guys, udah aku rendam dengan air panas, dan ada kecambah kecil dan daun bawang. Oke, lanjut masak. Ini mengupas labu siam biar nggak kena getah ketan kita ya. Tipsnya adalah pakai plastik ya, tangan kita baru dengan plastik, jadi kita enggak kena getahnya. Biasanya kalau kena getahnya ngetat di tangan ya. Dan kedua, kita potong pangkalnya ini, kita puter-puter dulu biar getahnya keluar, berkurang. Nah, itu putih-putihnya itu getah itu. Puter-puter biar pusing. Nah, baru kita ambil. Oke guys, ini tips pagi ini ya, selamat mencoba. Oke guys, kita blender dulu ya bumbunya, semua kita masukkan kecuali serai sama lengkuas dan jeruk, itu nggak usah di blender. Dan masukkan sekalian luwaknya, kita tambah minyak sedikit. Kita kasih air sedikit. Alam. Oke, sudah jadi. Oke, kita koseng dulu bumbunya. Kita masukkan serai, lengkuas, daun jeruk, kita koseng sampai menyusut airnya, dan nanti kita kasih minyak sedikit. Kita kasih garam, kita kasih gula merah, nah ini sudah asap, kita kasih minyak. Kita goreng sampai matang, sampai mengeluarkan minyak ya guys. Nah, ini bumbunya sudah matang ya guys, dia sudah mengeluarkan minyak. Dan ini aku sudah merebus air, sudah mendidih.
kita masukkan bumbunya. Setelah itu kita masukkan daging. Kita aduk-aduk, rebus sebentar. Habis itu kita masukkan labu siamnya. Oke, ini sudah aku rebus sebentar. Kita masukkan labu siamnya. Karena tadi pancinya kecil, nggak muat, jadi aku pindah yang panci besar ya guys, biar labu siamnya bisa masuk. Oke, kita masukkan daun bawangnya. Kita masukkan penyedap rasa. Kita tambahin garam. Kita aduk-aduk, jangan lupa tes rasa ya guys. Oke guys, ini aku mau goreng buat sambel ya. Digoreng sebentar aja. Oke, kita tutup. Oke, ini sudah matang. Kita ulek sebentar ya. Ini ada cabai, bawang putih, dan kemiri. Kalau enggak pakai kemiri juga enggak apa-apa ya guys, sesuka hati. Dan tadi juga aku kasih garam sama gula putih. Oke, sambalnya sudah jadi. Pak suami itu lebih suka masakan istrinya ya guys, bikinan rumah, daripada beli di luar. Lebih baik makan masakan istri gitu katanya. Mau request bakso, soto, rawon, yang penting ada cuannya ya guys ya. Oke guys, rawone wis mateng. Ayo nyiduk sego sarapan. Enak ya. Ini aku mau kasih buat bapak aku ya guys. Masak banyak, bisa berbagi sama orang tua. Alhamdulillah. Oke guys, sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Bye bye. Maem rawon guys. Monggo sarapan.